Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa La wa la quwata illa billahi al adim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama, kita mulai dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah kehariban bagi Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan sebuah judul video, Dosa diampuni, tobat diterima, Hajat dikabulkan. Baca doa ini usai duha. Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita untuk selalu mengerjakan sholat duha karena tobat kita akan diterima. Hal ini disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam bersabda yang artinya. Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat mengamalkan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi ini kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini disampaikan eh, dari sebuah hadis. Dari Sunan at -Tirmidhi. Yang berikutnya bagi siapapun yang menjalankan perintah Allah tentang sholat duha ini juga akan dijamin oleh Allah rezekinya. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang termaktub di dalam kitab An-Nuraini Fislahid Daroni yang artinya sholat duha itu mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kita jika menjalankan perintah Allah dan Rasulullah tentang duha ini dengan langgeng maka kita akan digolongkan pada orang-orang yang eh, senang bertobat dan tobatnya diterima lantas yang berikutnya Allah juga akan memberikan satu kebaikan bahwa hajatnya akan dikabulkan hal ini disampaikan oleh Nuwais bin Sam'an anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman wahai anak Adam jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat hakim dan atau broni. Jadi itulah janji Allah bahwa hajatnya atau kebutuhan kita akan dicukupi setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore harinya sampai pagi hari. Lantas seperti apakah Nabi mengajarkan doa yang dibaca selesai sholat duha dengan hadis yang sohih. Hal ini ada satu hadis riwayat dari Imam Bukhari yang menyatakan bahwa satu doa ini sungguh sangat mustajab karena jika diamalkan setelah duha maka dosa akan diampuni, tobat diterima dan hajat dikabulkan. Adapun doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirli wa tub innaka antat rahim. Kami ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirli wa tub innaka antat rahim. Sekali lagi agar jelas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khfirli wa tub'alaiya innaka antat rahim Bacalah seratus kali usai sholat duha Adapun artinya adalah Ya Allah ampunilah aku dan terimalah tobatku Sesungguhnya engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itulah e, arti dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar diamalkan setelah selesai sholat duha. Hadis ini berasal dari e, Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah jika kita amalkan dan Anda dikabulkan apa doa-doa dan hajat-hajat Anda baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Bilahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.